Hai, mari kita menggunakan fungsi AutoGrid untuk menetapkan permukaan tiga dimensi. Fungsi AutoGrid memudahkan anda untuk menghasilkan objek-objek lain pada permukaan objek yang telah anda hasilkan. Klik pada silinder dan klik untuk mengaktifkan AutoGrid. Klik pada mana-mana permukaan objek pertama untuk menghasilkan silinder. Objek yang anda hasilkan akan menjadikan permukaan objek sebelumnya sebagai tapak pembinaannya. Selamat mencuba!